Hello guys. Salah meletup dengan 16 poin untuk game week yang ke-25 yang lalu. Adakah kita akan terus mengekalkan Salah sebagai captain untuk game week yang ke-26 ni? Ataupun ada sebarang differential yang boleh kita buat? Jom, sama-sama kita discuss. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Korang bersama aku lagi, Syai Razi Azman, dalam channel Syai Razi Syai. Okay guys, untuk video kali ini aku nak bercerita tentang pemilihan captain untuk game yang ke-26. Tapi sebelum tu kita recap sikit macam mana dengan captain yang telah aku pilih untuk game yang ke-25 yang lalu. Okay guys, pilihan aku yang pertama untuk game yang ke-25 yang lalu, macam biasa aku memilih Mohamed Salah daripada Liverpool. Mendapat 2 gol dan maksimum bonus point ketika melawan dengan Southampton, yang di mana Liverpool menang 4-0. So, kedua-duanya dijaringkan pada second half. So, 16 point untuk Mohamed Salah. Okay guys, next aku memilih Aubameyang untuk game week yang lalu. Dia lawan dengan Burnley. So, ada percubaan daripada Aubameyang tapi tak berhasil. So, just 2 point sahaja untuk Aubameyang. Untuk Jamie Vardy, pilihan ketiga aku minggu lepas. So, dia tak berapa menjadi. So, minit ke-70 lebih dia pun dah dikeluarkan. Kalau korang tengok game tu, Vance yang lebih menyelah daripada Jamie Vardy. So, untuk game tu, just 2 point saja untuk Jamie Vardy. Next, pilihan aku yang terakhir minggu yang lalu, iaitu Anthony Martial. So, just 3 point saja daripada Anthony Martial. Tak nampak percubaan yang berbahaya, selalu kehilangan bola. Walaupun main full time, tapi just dapat 3 poin saja. Okay guys, kita beralih pula pada pilihan captain untuk minggu kali ini, game week yang ke-26 ni. So, pilihan yang pertama aku. Aku memilih Mohamed Salah sekali lagi. So, dengan 2 game berturut-turut yang dia dapat double digit point, 16 point, 16 point. So, next bila lawan dengan Norwich walaupun dekat away. Dengan ketiadaan Mane sekali lagi. So, aku tengok dia sebagai antara tunjang utama untuk terus skor untuk Liverpool. Jadi, pilihan pertama aku, Mohamed Salah. Okay guys, pilihan kedua aku memilih Sergio Aguero, Manchester City. Selepas ni dia akan lawan dengan West Ham United dekat home. Kalau korang tengok rekod, West Ham dah pun bolus banyak 9 gol dalam 3 game yang terakhir. So, aku tak pelik kalau Aguero boleh skor lebih daripada sebiji kalau dia diberi peluang bermain yang agak lama daripada Pep. So, aku mengekalkan Aguero sebagai kapten aku yang kedua untuk game yang ke-26 ni. Okay guys, pilihan aku yang ketiga, Son Heung-min daripada Spurs. Walaupun dengan kemasukan player baru yang baru je transfer, Bergwijn main dekat midfielder, tapi aku tengok Son still diberi peluang, still mendapat tempat di hati Mourinho untuk kekal bermain lah first team. So, dah 2 game berturut-turut Son score. So next, aku mengharapkan bila dia berlawan dengan Aston Villa, terus mengekalkan momentum dia untuk score ataupun sekurang-kurangnya assist. Okay guys, pilihan aku yang terakhir, Aubameyang daripada Arsenal. Tak berapa baik untuk game week yang ke-25 yang lalu. Tak ada skor, tak ada assist, just 2 point. Tapi untuk game week yang ke-26 ni, peluang yang agak baik sebenarnya bila Arsenal berjumpa dengan Newcastle United, main dekat home. So, aku menjangkakan Aubameyang ada skor ataupun assist dalam perlawanan tu. Okay guys, macam mana dengan pemilihan captain korang untuk game week yang ke-26 ni? Dia punya jarak masa yang bagi aku agak lama. Game yang ke-26 ni berlangsung 11 hari daripada 8 hari bulan 2 sehingga 18 hari bulan 2. So, terus kekalkan tengok mana-mana player yang boleh korang pilih sebagai captain. Mungkin korang boleh bagi cadangan dekat bawah, komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.